Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, bosku, kelebihan atau bakal jejaskan BN dalam PRN Johor. Berita sepenuhnya. PRN Johor, BN telah berulang kali dicabar seteru politiknya untuk menjadikan pemimpin seperti bekas Perdana Menteri Najib Razak yang telah disabit bersalah di mahkamah sebagai postobai dalam PRN Johor. Cabaran itu seperti belum disahut BN. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini jelas menyatakan calon menteri besarnya Hasni Muhammad akan mengetuai kempen gabungan itu. Namun ia tidak menghalang Najib daripada membuat kemunculan awam sepanjang minggu lalu, termasuk kunjungan ke pesta Cingge dan sekolah menengah pun Yusri Alam yang mana pembinaannya diluluskan ketika menjadi Perdana Menteri pada 2013. Di kedua-dua kunjungan, Najib yang menjenamakan dirinya semula sebagai bosku setelah kekalahan dalam PRU14 diiringi oleh pemimpin masyarakat Cina. Namun, pengerusi DAP Johor, Liu Chin Tong, tetap skeptikal terhadap populariti Najib di kalangan masyarakat itu. Dalam temu bual bersama media berbahasa Cina semalam, Liu mengakui yang Najib memang mempunyai pengaruh di kalangan penyokong tegar BN, tetapi dia percaya bekas Perdana Menteri itu mungkin menjadi faktor pengundi atas pagar untuk menolak gabungan itu. Menurutnya, Johor adalah negeri unik kerana kebanyakan kawasan dun adalah campuran kerusi dan hanya sedikit daripada majoriti kaum tertentu. Kerusi-kerusi ini memiliki jumlah pengundi atas pagar yang signifikan, termasuk di kalangan orang Melayu yang mungkin tidak tertarik dengan pemimpin yang telah disabitkan bersalah. Najib adalah tokoh yang bukan di pertengahan. Penyokong kuat BN akan menyokongnya, tetapi kalangan yang tidak suka kepadanya akan terus tidak menyokongnya dan menyukainya, katanya. Liu yang bertanding di kerusi Dun Perling berkata faktor Najib mungkin tidak mempengaruhi PRN kali ini. Bagi penyokong Najib, Liu berkata mereka tetap menyokongnya walaupun ketika kemunculan skandal korupsinya dan hampir mustahil untuk perkara itu berubah. Katanya lagi, Najib malah mungkin akhirnya menjejaskan BN Johor yang perlu meyakinkan pengundi atas pagar untuk menyokong mereka. Mereka ini ramai, usahawan Cina sangat suka Najib dan mau kembali ke masa lalu. Saya sangat skeptikal tentang ini kerana BN mungkin menipu diri sendiri, katanya. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.